共请法师慈悲开示。Saudara-saudara sedharma, Tadjia, Zao Sang Ji Xiang, Amitabha. Amitabha. 这一生能够选择念佛求生净土啊，是一个正确的选择。Dalam kehidupan kita sehari-hari ini, apalagi kita hidup di zaman yang tidak pasti, zaman yang penuh ketidakpastian, zaman yang penuh dengan kotoran-kotoran batin, kemunduran akhlak, kemerosotan moral ini, kita bisa memilih, memegang teguh ajaran Sukawati, dan untuk menitis bertekad di tanah suci Sukawati sebagai pijakan menurut saya, ya, menurut saya. Mudah-mudahan ini akan menjadi pilihan yang tepat, pilihan yang akan menguntungkan kehidupan kita. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia, dengan satu kejujuran yang ingin saya sampaikan, kehidupan apapun yang kita jalani sebagai manusia, apakah kita sebagai orang yang keturunan bangsawan, memiliki harta yang berlimpah, memiliki kedudukan yang tinggi, ataupun memiliki keluarga yang bahagia, memiliki anak, saudara yang berbakti, tapi pada akhirnya, hidup ini adalah pahit. Bagaimanapun juga kehidupan manusia pada akhirnya tidak lepas dari hidup yang dikatakan Buddha, duka. Tidak semua orang, semua manusia yang ada di bumi raya ini tidak bisa lepas dari itu. Cuma kita sekarang kita belajar dhamma, mendengarkan nasihat-nasihat Buddha itu, tujuan kita untuk mengurangi penderitaan itu. Tapi tidak bisa untuk menutupi penderitaan itu. Kenapa Su mengatakan demikian? Su ada kenal seorang guru Taiji ya. Taiji. Kalau Taiji itu kan bagus ya buat kesehatan. Di umur 76 tahun, hatulai jongping. Penyakit, orang bilang penyakit tua. Penyakit pikun namanya. Selama 3 tahun, beliau tidak tahu siapa dirinya. Setiap hari dijaga, dirawat oleh anaknya, oleh cucunya, oleh istrinya. Sehingga di tahun ini beliau sakit, bolak-balik, dan harus berbaring di ranjang. Berbaring di ranjang gitu. Karena tidak bisa bangun, sehingga dia punya pundak belakang ya, dekat pantatnya itu mulai membusuk gitu. Dulu ,是一个很健康的, bukan taiji buhao. Kita semua orang punya satu ikatan karma itu. Secara fisik mungkin membantu. Secara karma
Tidak mungkin juga dia bisa membantu. 3 hari yang lalu saya ada baca satu artikel ya. Ada seorang panglima berpangkat jenderal. Ketika masih muda luar biasa pengorbanannya. Untuk dedikasi untuk negara biasa, luar biasa. Ketika di usia di 68 mengalami penyakit Parkinson. Semakin parah, obat yang dikonsumsi semakin banyak sehingga mempengaruhi otak. Lama-lama otaknya juga pikun. Sekarang harus bolak-balik dijaga. Ayo hendoshi. Kenapa saya ingin menceritakan ini? Tujuan saya agar kita nyotong de fangxia. Harus belajar melepas. Inwei shouyou yiqi wanwu zai zhe shi shang, meiyou renhe yiyang dongxi nenggou dai de zuo de. Tidak ada satu pun yang kita miliki ketika seseorang menghadapi yang disebut dengan kematian anicca ketidakkekalan itu. Ketika dia harus berbaring di sana, dia meninggalkan kehidupan. Tidak ada satupun yang bisa dia bawa. Termasuk harta, fisik, dan segala macam. Yang bisa dibawa adalah karmanya sendiri. Jadi, Sri Sijang Muni Fo kawasu woman, sejenliya, kebenaran, agar kita selalu sadar. Sadarnya gimana? Sadar bahwa ada kehidupan yang lebih baik dari kehidupan kita sekarang ini. 告诉我们有比这个我们的人生更美好更快乐这个人生在哪里就是在弥陀经里面 di dalam Amitabha Sutta 4 kali berturut-turut 联系的事去劝导我们求生净土那个才是真正的快乐经上告诉我们我们在这边担心有一天病 有病之苦，西方极乐世界没有生病之苦的 God 哪一个人能够避免的呢 ada satu umat yang saya kenal sudah 22 tahun 他的妈妈得了一种病 juga penyakit pikun sekarang tinggal di Medan umur 88 tahun sekarang berbaring di rumah sakit di ranjang Dia bilang sama saya, sejen hangku dunia ini hidup ini sangat duka. Saya tidak mau hidup terlalu panjang umur. Ngapain panjang umur kalau sakit-sakitan? Saya tidak mau merepotin anak cucu saya. Yomiyo ke sejen nenggo rang umat, meyo ceng tongku. Gue kena jang, ulun ni zemeyang de, si cuy cu, nuli, apapun yang kamu lakukan, pada akhirnya, meyo reng e ike ren, 能够保住我们这个人生 tidak ada satu jika ni sinjai ungo hari ini kamu bertanya kepada saya apakah ada sebuah negeri dunia yang bisa membawa kebahagiaan yang tanpa ada penderitaan seperti yang saya lihat oleh mata saya sendiri orang tua yang aku cintai 我说只有一个 好好念佛 时间到了求生净土 Aku hanya ngomong begitu aja. Baik-baik nienfo. Mempersiapkan diri ketika waktu tiba. Ketika kita menghadapi satu kondisi yang begitu sulit yang disebut dengan kematian. Pada saat itu batin kita sudah siap. Sehingga ketika persiapan itu dimatangkan. Untuk kita menuju ke tanah suci itu. Kita menjadi kuat dan mudah. 那我如果我们现在不懂得放下，不懂得舍得，如果有一天我们你命中的时候，哎，现实了，那我们很难面对。Jawab jujur, saudara. Semua manusia mungkin 100% di antara 100 orang ketika menghadapi kematian itu, nggak semua orang bisa. Nggak usah ngomong jauh-jauh. Kemarin suhu pulang dari Beijing, itu pesawatnya itu kan cuaca nggak baik itu, goyangannya luar biasa itu, kayak orang bilang turbulensi gitu. Jujur,
Tiba-tiba ketakutan itu bisa muncul tanpa kita sadari. Padahal kita tiap hari念佛。所以面对一个人啊，一个死亡不容易，enggak mudah。当你放不下， ketika kamu tidak mampu untuk menghadapi itu， 那你要往生西方净土，那很难，那确实很难。所以你要懂得从今天开始， mulai dari hari ini， kita harus belajar melepas apapun dalam kondisi itu。Kehidupan yang tidak mengasyikkan, tidak menyenangkan, tidak membahagiakan, apapun itu hanya sementara aja. Itu sejanjinya. Hari ini kita bisa merasakan kebahagiaan punya anak yang berbakti, punya suami yang cinta, punya keluarga yang soleh, punya kehidupan yang baik. Itu juga hanya sementara saja. Tidak perlu berlebihan untuk kebahagiaan. Ketika menderita tidak berlebihan, ketika bahagia kita biasa.Dalam batin kondisi seperti itu， 然后我们能够了解一个事实真相， 念佛求生净土就容易了。为什么？因为你懂得啊， karena kita mengerti。 Maka Buddha mengatakan， kenapa empat kali berturut-turut劝导我们好好念佛求生净土？ 人生真的很苦耶， 苦不堪言， 要不就绝了。Kemarin pagi suhu ke panti jompo sama ada beberapa umat berempat gitu ya. Salah satunya di panti jompo Werda. Ada lagi satu panti apa suhu gak tahu lupa namanya. Di depan mata kita melihat orang tua yang tidak berdaya. Hidup sebatang kara. Ditinggal anak-anaknya. Nah ni suhu.有时候想一想，做人有什么意思呢？ Sakit， ada yang depresi， ada yang buta。Ketika kita dekat， batin fisiknya itu tidak berdaya， kadang mengeluarkan sesuatu bau yang tidak sedap。Itulah kehidupan saudara， 很苦啊。那如果这一生当中他就不懂得去修， kalau dia tidak dikasih satu kesadaran， memberikan satu arahan pencerahan batin， jadi akan selamanya menerima seperti itu， 随着业力去走， apakah kehidupan yang akan datang dia akan bisa terlahir sebagai manusia， belum tentu。 那今天我们已经认识了这个佛法， hari ini kita telah mengenal ajaran Buddha， terutama mengenal ajaran Sukawati，dan tahu di tanah suci Sukawati yang begitu luar biasa. Itu sebuah berkah yang luar biasa bagi kita. Karena kita tahu kelak ke depan, arah dan tujuan saya jelas kemana harus saya lakukan. Jika fubau ah. Sui Sijia Muni Fu kau suhu men, ren sen nan de fu fa nan wun. Zai fu fa tang zong, neng ke utau jing tu, se si yun nan feng de yi tian.Terlahir sebagai manusia begitu sulit dan sangat sukar. Lebih sukar lagi ketika jadi manusia mendengarkan dhamma agung Buddha itu. Sangat sukar sekali. Hari ini kita mendengarkan dhamma itu. Masuk ke sini. Kesempatan ada. Tetapi kadang-kadang selalu kita sia-siakan. Jadi dari sini intinya adalah saya hanya ingin mengingatkan saudara-saudara sedharma.世界上没有任何一样东西值得我们留念的。Di dunia ini tidak ada satu pun yang harus kita jadikan sebuah istilahnya melekat beban dalam kehidupan. Karena 总有一天，无论你怎么努力， bagaimanapun kamu berusaha， dia akan suatu saat dia akan meninggalkan itu， kita akan berpisah。Maka Buddha mengatakan berpisah dengan orang yang kita cinta, berpisah yang kita apa yang kita miliki adalah sebuah penderitaan. 不是没有道理的。西方极乐世界，我们在各个地方每一天哀求快乐、痛苦啊，哀求离别离。西方极乐世界是不会有的，di tanah suci Sukawati tidak akan ada。所以叫做快乐。Maka kenapa disebut dengan tanah suci Sukawati? Sukawati itu artinya apa? Tidak ada penderitaan lagi. Yang ada hanya kebahagiaan. Kenapa kebahagiaan?
karena dia menderita karena fisik ini. 我们在这个地方担心有一天寿命到了有死之别， kita takut suatu saat ada kematian akan mendatang menjemput. Ada di balik itu penderitaan. 西方极乐世界就是没有苦，没有死的，寿命都是无量， usia tidak terbatas. 怎么会有苦呢？ Maka oleh karena itu saudara-saudara sedharma yang berbahagia, inti tujuan dari yang apa yang saya sampaikan, kaifangsyata, hao fangsya. Saat harus kita buang, kita buang, kita lepas, kita lepas. Karena ada pertemuan, ada perpisahan. Ada kelahiran pasti ada kematian. Ada kelahiran pasti tidak luput dari hari tua. Ada kelahiran maka tidak luput dari orang bilang sakit. Itu tidak bisa. 所以很多事情我们要懂得去学习放下。放下 都是智慧的， ya belajar untuk melepas, berusaha yang terbaik, yang terbaik yang bisa kita lakukan. Sekarang kita sebagai manusia, kita sebagai suami, kita sebagai orang tua, nah kita lakukan yang terbaik. Tetapi sesuatu yang akan membuat penderitaan itu, jangan jadikan sebuah beban, lepasin, buang itu. Ini rensen itu sejata, hidup itu singkat, hentuan cuta, icayan, meyolah. Hari ini kita bisa kumpul, hari ini kita jadi suami istri. Lugo, yoyitian, cong yoyitian ni hui feng kai de. Suatu saat akan berpisah, masing-masing punya karma akan masing-masing menjalani. So, wei semua orang bilang, yiru fu qi bai ri en, hari ini jadi suami istri, karena ada ikatan karma. Ikatan karma itu sudah selesai, ya selesai. Itulah kehidupan. Jadi, jangan terlalu berlebihan. 不要太过于执着. 活得自在, 活得开心才是重要. Yang penting hidup kita dibuat happy, dibuat bahagia. Sesuatu yang sudah lalu, udah. Sesuatu yang bisa membuat kita stres, membuat kita pusing, jangan. Karena hidup ini singkat banget. Nah, 今天我们念佛的目的就是这一个。 Hari ini kita melatih melalui pendarasan, justru bajik sin, kan cincu, bajik izo, rensen de sisi zensiang, melihat dengan jelas kehidupan sesungguhnya yang hakiki itu. Rang ni mengbai, wa wei sema nian fo, kenapa saya mau nian fo di sini, tujuan saya apa. Kalau itu dengan jelas, arahnya jelas, tujuannya jelas, maka wa nian fo, jo yu ke tong di le. Maka hari ini kita niat ada satu semangat, karena ada tujuan yang jelas yang ingin saya capai di situ. Tapi kalau kita niat nggak jelas tujuannya, ya niat ya niat loh. Nah seperti itu, ya menderita menderita gitu, ya marah gitu. Jadi kalau kita ada tujuan jelas, sesuatu yang akan mengganggu tujuan kita, arah kita, kita akan berusaha untuk mencegah dengan cara apa? Niat. Ketika kita amarah mulai mengganggu, amitofo, amitofo. Ketika kita ingin membenci orang, amitofo, amitofo. Ketika kita lagi mau marah, amitofo, amitofo. Jadi itu yang kita tanamkan terus. Sehingga kehidupan kita yang begitu singkat ini akan menjadi lebih baik. Karma baik kita bertambah, karma buruk kita hilang. Itu tujuan kita nienfo. Di samping nienfo itu, karma baiknya sangat besar. Maka oleh karena itu saudara-saudara sedharma yang berbahagia, kita ini jangan hanya praktek di mulut. Info hanya jangan hanya di mulut, tapi melalui tindakan dan sikap. Kita di dalam sejarah ya, info wangseng sifang jilu siji deren. Mereka yang pada akhirnya info menitis di tanah suci Sukawati. Gak ada dalam sejarah mereka dalam kehidupan sehari-hari kudiki malang. Setiap hari dia mencaci maki orang, menjelekin orang lain, ya mengatakan orang begini, mengatakan orang begitu, gak ada. Mereka selalu terjaga dengan tindak tanduk, sikap dan perbuatannya. Sehingga terjaga itu membuat bekal dia. Ketika dia
mengalami satu kondisi di mana kematian itu tiba, dia tidak begitu susah dan sulit. 很容易的. Nah, 为什么现在念佛的人多，往生的人少？ Kenapa sekarang orang yang praktek niyanfo itu banyak? Tapi orang yang menitis di Tanah Suci Sukawati, di antara 10.000 orang, belum tentu ketemu 1-2 orang. Kenapa? Karena antara tindakan dan perbuatan itu tidak selaras. Lu niyanfo ya niyanfo lo. Ya pihi ya pihi lo. Jadi gak seimbang di situ. Maka oleh karena itu, jagalah sikap, ya, jagalah perbuatan, karena niyanfo itu akan mendukung, membantu kita. Jadi kalau kita ini duduk di sini, ya kita niyanfo. Nanti keluar dari sini, kembali ke habitatnya. Ya percuma. Jadi ya sama gitu loh. Jadi nanti kalau suatu saat ada mengalami satu kondisi masalah, jangan menyalahkan orang lain. Karena akibat dari itu, kita sendirilah yang kancau lain. Kita yang menyebabkan itu semuanya, itu bukan orang lain, bukan karma buruk kita, tapi karma kebodohan kita, sikap kita inilah yang menyebabkan itu semua. Ya, jadi ini sebagai pesan-pesan dhamma agar kita menjadi lebih mantap dalam niyanfo. Bukan hanya niyanfo itu di dalam mulut, tapi niyanfo di dalam hati. Katakan pada hatimu, aku ingin berubah. Aku ingin mengubah kebiasaan saya yang tidak baik itu. Sehingga niyanfo ini akan membawa penerangan, membawa berkah dan kebaikan itu. Nah, inilah sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu terjaga oleh sikap kita sendiri. Sisi tajah. Amin taufo. Amin taufo.